Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Exoper dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Babang Tampan Rangga Azob bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko Van Der Vegan tentunya ya. Nah guys, namun sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah lebih baik nih buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Gunanya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Nah guys, program ini juga akan kita dibuat bahagia sekali oleh pasangan Bob Ucin ini, dimana juga lagi-lagi Haiko dan Rangga Azob jadi sorotan para warganet saat mereka berdua ini membicarakan tentang anakku. Wah, memang benarkah Haiko dan Rangga Azob akan menikah ya guys di tahun-tahun ini? Dampaknya itu saja nih guys, saat Haiko Van Der Vegan juga nge-vlog bareng dengan Wilona nih guys, dimana juga Wilona ini hampir saja keceplosan ya guys kalau Haiko dan Rangga Azob ini memang bakalan menikah di tahun-tahun ini. Tetapi mereka berdua ini enggan untuk mempublikasikannya ya guys. Waduh, untung saja Wilona yang memberikan percikan-percikan ya guys kalau mereka berdua ini memang sudah ada ikatan yang lebih serius lagi ya. Dan apalagi juga kan Haiko dan Rangga Azob saat ngevlog bareng dimana juga mereka berdua ini mendatangi rumah Ria Ricis. Waduh, heboh banget nih melihat pasangan dua bucin ini saat bertamu ke rumah Ria Ricis yang super duper mantep ya guys. Ya memang membahas kebucinan dan keromantisan Haiko dan Rangga Azob tentunya memang gak bosen-bosen nih, apalagi juga kan melihat keumumannya saat mereka berdua ini bertemu ya guys, saling menempatkan satu perhatian satu sama lain tuh. Gak sabar lagi ya guys melihat pasangan dua bucin kita ini bisa bersama-sama lagi tuh. Waduh, kita akan saja yang terbaik buat Haiko dan Rangga Azob. Nah guys, mungkin itulah saja pembahasan dari Mimin. Buat kalian yang mau tahu berita selanjutnya silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.